ada satu hukum turunan dari the law of attraction, yang mana bila Anda mampu untuk memaksimalkan penggunaan dari hukum ini tadi, maka dapat dipastikan vibrasi positif yang Anda pancarkan, frekuensi positif yang Anda miliki akan menjadi jauh-jauh lebih kuat. Dan apakah hukum ini? Hukum tersebut adalah the law of affection, ya, atau hukum afeksi di sini. Kenapa hukum ini membuat vibrasi atau frekuensi positif Anda menjadi jauh lebih kuat? Sederhananya, the law of affection itu seperti ini. The more people you affect, the more you get. Ya. Atau jika secara harafiah saya artikan di sini, ya, semakin banyak Anda memberikan afeksi Anda kepada orang-orang di sekitar Anda, kepada setiap orang yang Anda temui, maka semakin banyak pula energi yang terkumpul di dalam diri Anda, sehingga vibrasi atau frekuensi positif Anda sendiri akan menjadi begitu kuat. Ya. Apa yang harus kita berikan di sini? Apa bentuk afeksi di sini apa? Ingat ya, affection atau kasih sayang di sini bentuknya adalah emosi. Saya juga sering sekali menyampaikan bahwa emosi adalah sebuah singkatan dari energy in motion, atau energi yang senantiasa bergerak, itulah emosi. Lantas bagaimana kita bisa membagikan emosi kita kepada orang lain, afeksi kita kepada orang lain? Sederhana saja, hanya dengan melakukan hal-hal semacam Anda mendengarkan orang lain, atau Anda memberikan empati Anda kepada orang lain. Hal tersebut sebenarnya sudah menjalankan dari the law of affection itu sendiri. Namun jika Anda mampu memberikan sesuatu yang lebih, mungkin berupa barang atau yang sebagainya gitu ya, nggak ada masalah. Namun yang harus menjadi garis bawah di sini adalah pada keikhlasan dan juga pada kemampuan Anda. Percuma jika Anda mencoba memberikan afeksi Anda, namun Anda tidak ikhlas, apalagi memaksakan diri. Yang terjadi, Anda tidak lagi menularkan emosi positif Anda. Anda tidak lagi menularkan emosi afeksi Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Yang ada adalah Anda menularkan transaksi. Dan transaksi ini adalah hal yang sangat jauh berbeda dengan afeksi. Jadi, poin utama dari the law of affection ini adalah membagikan afeksi Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Tidak peduli besar atau kecilnya hal tersebut, semakin banyak Anda bagikan kepada semakin banyak orang juga, maka semakin banyak yang Anda kumpulkan ke dalam diri Anda sendiri, dan itu akan memperkuat dari frekuensi dan vibrasi positif Anda. Dan begitu frekuensi serta vibrasi positif Anda sudah sangat kuat, maka apapun itu yang Anda visualisasikan sendiri, yang Anda doakan sendiri, akan termanifestasi dengan jauh-jauh lebih cepat. Bahkan mungkin salah satu dari orang-orang yang Anda berikan afeksi tadi justru adalah jalan Anda untuk terjadinya manifestasi. Oke, akhir kata, thanks for watching, and we meet again in the next video.